Berbagai upaya dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam memerangi penyebaran virus corona. Di Kabupaten Toraja Utara, sekelompok pemuda yang menamakan diri Avanza Senior Solution membagikan masker kepada pengendara maupun pejalan kaki di perbatasan Toraja Utara Tanah Toraja. Dengan menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, puluhan pemuda dari kelompok AXS ini membagikan sebanyak 500 masker secara gratis di tengah mewabahnya virus corona disambut baik oleh masyarakat dan pengguna jalan. Masker yang dibuat oleh pengusaha lokal ini rencananya akan dibagikan di sejumlah titik termasuk Kaliakan, perbatasan Toraja Utara dengan Luwu. Muriadi Suwedi yang memimpin pembagian masker mengatakan, pembagian masker sengaja dilakukan dan diberikan ke warga agar selama beraktivitas menggunakan masker agar penularan penyebaran virus corona bisa diputus. Yang mengadakan donasi untuk masyarakat Toraja pembagian masker, di mana sekarang kan merebaknya wabah virus corona, sehingga kita mengadakan donasi masker. Ya, tujuannya untuk menghindari memutuskan rantai ini virus corona, sehingga masyarakat bisa lebih aman dengan adanya penjagaan-penjagaan seperti ini. Sementara Anugrah Yaya Rundu Padang, juru bicara Satgas COVID-19 Toraja Utara, mengapresiasi pembagian masker yang dilakukan oleh AXS. Selain itu, Yaya mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemuda AXS dalam menanggulangi penyebaran corona. Ya, Satgas COVID Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan komunitas Avanza Senia yang ada di Toraja membagikan masker kepada masyarakat. Hari ini dibagi 500 masker di Pak Besenan di Tadongkon di perbatasan Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kemudian besok akan dilanjutkan juga dengan pembagian masker di perbatasan Nanggala di Lilikira. Satgas membuka kesempatan kepada berbagai elemen masyarakat untuk turut terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara. Seperti penjagaan di pos-pos, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti KNPI yang ikut terlibat dalam penyemprotan, kemudian dari PPGT, kemudian dari Karang Taruna, kemudian dari PMI. Begitupun ada masyarakat apabila ingin membantu dalam berbagai hal, misalnya APD, masker, Satgas tetap terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah, kita bersama-sama menangani pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara. Terima kasih atas kerjasama dan kerelaan dari masyarakat untuk terlibat aktif di dalam mengatasi pandemi ini.